Sebagai bentuk kegiatan sosial, Ketua Kaji Unit DPRD Sumut Budiman Pardede bersama Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting beserta jajarannya melakukan acara ramah-tamah di depan gedung DPRD Sumut Medan Sumatera Utara. Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menghimbau agar masyarakat Sumatera Utara bersatu dan bergotong royong memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan selalu gunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak di tengah pandemi wabah virus corona atau COVID-19 ini, dan tetap mengikuti himbauan pemerintah. Aksi itu dilanjutkan dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat sekitar. Apa yang sebab kita berikan kepada masyarakat? Inilah suatu gotong royong yang kita ciptakan. Semoga yang terbuat ini semua mengikuti. Baik masker maupun sembako, apapun sifatnya, berikan sumbangan kepada masyarakat di Jawa Utara. Kami dari Dewan sangat mendukung dan himbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara yang mampu memberikan, berbagilah kita. Berbagi bersama, karena sekarang inilah waktunya. Ya. Inilah tempat waktunya, kita berkoyong, kita berbantu. Jangan dia nilainya, kami lihat kebutuhan kita, hitas kita. Ya. Kami sekali lagi, ekspresi kami, terima kasih kepada kami. Semoga kita sukses semuanya. Amin. Terima kasih. Nah, bahkan mungkin di berbagai daerah, masker ini sangat susah dicari. Inilah yang jadi kerisauan kami selama ini, sehingga kami merasa perlu juga mencari bentuk kegiatan yang sifatnya bisa membantu masyarakat, menyadarkan masyarakat, dan inilah kepedulian jurnalis terkait mengajak masyarakat untuk menjaga diri, menjaga kesehatan, menguatkan imunitas tubuh, kemudian apalagi memakai masker di luar rumah. Dan masker ini susah dicari, makanya kami bekerja sama dengan Sekwan DPRD Sumut yang membantu kita juga pengadaan masker. Beberapa anggota DPRD Sumut juga membantu pengadaan masker. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaroen Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata.